Dua mahasiswi UGM berhasil mengembangkan inovasi lampu darurat hemat energi yang ramah lingkungan. Lampu yang dinamai LaHelis, singkatan dari lampu hemat listrik, mampu menjadi solusi saat terjadi pemadaman listrik di malam hari. Selain hemat energi, lampu dengan desain minimalis dan portable ini mampu menyala hingga 12 jam dan juga lebih aman digunakan dibanding menggunakan lilin. Fadila Nurhafiza, mahasiswa S1 Teknik Mesin, dan Kaida Nurhafiza, mahasiswa S2 Fakultas Pertanian, awalnya mengembangkan lampu ini untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik yang sering terjadi di kampung halamannya di Blora. Lampu ini kini telah diproduksi secara massal dan dijual dengan harga terjangkau, yakni Rp50.000 untuk lampu berdaya 3 watt dan Rp60.000 untuk daya 9 watt.